Jadi aku abis ini mau keluar dan aku mau nyiapin barang dulu buat dibawa pergi keluar, dan hari ini aku mau pakai tote bag ini. Thank you.
Hai guys, jadi malam ini rencananya tuh aku bakal edit video buat minggu depan. Tapi sebelum itu aku maskeran dulu karena muka aku tuh kelihatan lebih kusam daripada yang sebelumnya. Dan pori-pori di hidung aku ini tuh udah banyak banget yang tersumbat. Jadi malam ini perlu buat maskeran. Let's go! Jadi malam ini aku maskerannya pakai Volcano Pore Clay Stick dari Glay to Glow. Banget pakai clay stick karena dia tuh gampang banget dipakainya dan gak bikin tangan kotor tentunya. Udah deh. Dan ini tuh gak bikin tangan kotor karena kita pegang si sticknya ini. Jadi ini tinggal didiemin kurang lebih 15 menitan baru bisa dibilas. Hey guys, jadi sekarang aku udah selesai buat bilas maskernya dan kulit aku kelihatan lebih cerah dan juga lembab daripada yang sebelumnya. Dan buat dapat hasil yang maksimal itu biasanya aku pakai masker ini 2-3 kalian gitu seminggu. Dan buat kalian yang kulitnya sensitif tapi takut pakai clay stick yang Volcano ini, tenang aja karena dia tuh aman buat dipakai di kulitnya sensitif. Jadi kalau kalian punya permasalahan kulit yang sama kayak aku, contohnya kayak kulit kusam atau pori-porinya tersumbat, jangan lupa buat maskeran, rajin maskeran 2-3 kali seminggu pakai Volcano clay stick ini.